Jadi dulu waktu saya masih kecil, suka banget main Lego. Terus saya kuliah masuk ke jurusan arsitektur dan saat itu keluarga dan teman-teman saya nggak ada yang heran. Saya masuk ke sini itu melalui program rekrutmen fresh graduate dari kampus saya. Saya merasa cukup beruntung karena saya bisa dapat kerja di sini sebelum saya lulus. Semakin lama saya kerja di sini, saya semakin sadar bahwa saya dan perusahaan ini punya banyak kesamaan nilai. Di Farpoint ini, job desk saya sebagai project engineer di Sequoia Tower. Sequoia Tower ini mengangkat isu tentang sustainability. Targetnya itu buat achieve sertifikat platinum lead. Hal ini nggak gampang, cuman dengan kreativitas, inovasi, dan komitmen, kami pasti bisa meraihnya. Awalnya saya dapat tantangan dari atasan. Dia bilang, kamu mau nggak berbuat lebih? Berbuat kebaikan untuk orang banyak. Nah, dari situlah lahir program Fostering Nutrition. Lebih dari 200 juta orang Indonesia harus hidup dengan uang kurang dari 4 dolar per harinya. Namun mereka juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan untuk dirinya dan orang yang mereka cintai. Kabar baiknya adalah pertumbuhan pemakaian handphone di Indonesia sangat pesat. Berangkat dari fakta itu, kami memiliki inisiatif untuk mendirikan Sequoia Online. Program Fostering Nutrition ini, kita bakal ngajarin anak-anak betapa pentingnya minum susu segar. Emang gak gampang sih sebenarnya ngajarin anak-anak, apalagi susu segarnya gak populer di daerah ini. Tapi puji Tuhan banget, hasilnya positif. Sekarang masyarakat Indonesia menengah ke bawah sudah bisa kok memiliki asuransi dengan harga yang cukup bersahabat. Belinya juga gampang, tinggal langsung apply melalui handphone dan mereka sudah bisa langsung terproteksi. Dengan begitu, semakin banyak deh masyarakat Indonesia yang bisa terlindungi. Rewardnya pasti bisa dilihat jangka panjang ya. Satu, setelah bangunannya dihuni, kita mau mengedukasi penghuni bangunannya tentang isu-isu sustainability. Yang kedua, karena kita targetnya bangunan pertama yang meraih sertifikasi LEED Platinum, kita mau bikin tren terhadap bangunan-bangunan lain. Oke, jadi ada satu anak, waktu pertama saya datengin badannya tuh kurus banget, kecil banget. Setahun kemudian waktu saya ketemu lagi, udah jauh lebih sehat dan jauh lebih tinggi. Rupanya sejak ikutan program kita, dia jadi rajin banget minum susu segar. Pas tahu itu, aduh rasanya semua kerja keras kebayar sudah. Tadinya saya tidak suka minum susu, tapi setelah dijelaskan oleh Kak Olin, saya jadi tahu kalau susu baik buat saya. Sekarang saya minum susu tiap hari deh. Di Farpoint, saya bersyukur. Di sini kita nggak cuma kerja menghasilkan profit aja, tapi kita juga bisa membantu orang lain. Salah satunya lewat program Home for a Home. Jadi di program ini, saya dan teman-teman karyawan yang lain bisa secara konkret terlibat langsung membantu membangun rumah bagi mereka yang membutuhkan. Suami saya itu kerjaannya petani. Saya nggak pernah ngira bakal punya rumah permanen. Alhamdulillah, sekarang sudah jadi kenyataan. Bulan lalu saya terkena musibah, kecelakaan. Tapi alhamdulillah, semua pengobatan saya di-cover sama asuransi saya. Pada awalnya, mungkin Sequoia Online hanyalah sekedar angka di atas kertas. Namun setelah melihat orang-orang seperti Pak Rahman,
saya bisa merasakan bahwa reward yang saya dapatkan dalam melakukan inisiatif ini sangat nyata. Jadi dulu waktu kuliah, saya pernah belajar quotes-nya Winston Churchill. We shape our buildings, thereafter they shape us. Setelah terlibat proyek ini, saya sadar kalau quotes itu memang benar. Saya ingin menjadi agent of change. Saya ingin menginspirasi anak-anak muda yang ada di industri ini. Dan untuk dapat melakukannya, saya membutuhkan lingkungan yang kondusif sehingga semua ide-ide saya dapat tersalurkan. Dan di sini, saya menemukannya. Saya merasa bersyukur bisa kerja di tempat yang value-nya sejalan dengan saya, di mana kita bisa maju bersama-sama. Saya pikir inilah yang dimaksud dengan meaningful progress.